Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat kartu ucapan ulang tahun. Siapkan kertas ukuran 33 x 21 cm. Lipat menjadi seperti ini. Setelah itu ukur 12 cm. Lalu buat seperti pada video. Setelah itu gunting. Nah, kalau sudah selesai, siapkan kertas putih ukuran 19 x 15 cm. Lalu beri lem. Nah, ini dia setelah diberi lem. Selanjutnya, beri tulisan Happy Birthday. Beri hiasan bentuk love menggunakan spidol warna merah. Setelah itu beri hiasan manik-manik seperti ini ya, agar hasilnya nanti lebih mewah. Selanjutnya, siapkan kertas ukuran 4 x 4 cm, lipat, membentuk segitiga, bentuk segitiga lagi, bentuk segitiga lagi. Lalu buat pola seperti pada video. Nah, seperti itu. Lalu gunting. Nah, selesai digunting, kita buka. Ini dia. Bagian tengah beri rayon warna kuning. Nah, ini aku udah buat banyak. Kita tata dulu ya. Nah, seperti ini. Beri tanda. Nah, seperti itu. Lalu kita buat tangkai. Ambil lem. Beri lem. Tempelkan bunganya. Siapkan kertas lagi ukuran 4 x 4 cm, buat segitiga, lalu lipat seperti ini ya. Oke, aku ulang lagi, bentuk segitiga, lipat seperti pada video. Kalau sudah, ambil spidol, buat pola, lalu gunting. Maka hasilnya akan seperti ini. Gunting pada salah satu sisi, beri lem, dan bentuk seperti ini. Nah, aku udah buat beberapa ya. Nah, seperti ini. Yuk, saatnya kita menempel. Selanjutnya, bagian tengah kasih mutiara warna putih ya, untuk mempercantik si bunga. Nah, kita beri satu persatu mutiaranya. Oke, sudah selesai. Ambil kertas warna hijau ukuran 2x2, lipat menjadi dua bagian, lalu gunting seperti ini. Nah, seperti ini. Buat 7 ya. Nah, seperti ini. Yuk, saatnya kita menempel. Oke, kita tempel satu persatu ya. Kalian bisa menyimak pada video.
Yang terakhir, beri manik-manik seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.